Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Uh, ini sangat penting, ya, yang saya bilang cahaya matahari itu. Nah, seperti ini, ini terhalang, ini ya, matahari, ya. Tuh, bisa dilihat, ya, kawan-kawan, ya. Padahal, ini jam udah menunjukkan pukul 10 pagi, ya. Nah, perkembangannya seperti ini. Padahal umur tanam sama ya dengan yang di atas. Ini sama, Nih Lihat dia jam begini udah kena matahari ya pagi. Makanya pertumbuhannya bagus ya. Sedangkan ini, lihat. Bisa kan kalian lihat sendiri ya. Sampai sekarang pun belum terkena cahaya matahari. Yang itu full ya matahari. Lihat saja perkembangannya. Ini sebagian udah kena matahari yang ini. Yuk, saya tunjuk. Nah, ini ya, itu pun terlambat, ya kan? Kan pertumbuhannya jadi untuk mengatasi yang seperti ini, kan, kan? Agar dia tidak mati, ya. Ini bisa dibilang keadaan stres, Terubus banyak tetapi susah berkembang. Itu yang saya bilang perlunya sinar matahari, ya, untuk fotosintesis sangat penting nih ya kan kan. Nah untuk penanganan seperti ini, ini wajib kita lakukan seperti ini pengurangan cabang ya kan kan. Cabang yang nggak perlu. Ini ya. Nah kita buang aja biar nutrisinya tercukupi. Kita buang ya. ini nggak lama lagi kok dibiarkan akan mati nih ya kan kan nanti terubus rontok terubus rontok seperti itu ya apalagi dia diserang oleh hama kutu putih hari itu ini ini pengobatannya memakai memakai buah buah racun ya nah, ini saya ajarin kan kan yang seperti ini kita buang jangan terlalu banyak apa yang tidak perlu ini ya ini nah kita buang-buang saja kita kurangin untuk ini 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 padahal bagus ya kan kan nah bisa dilihat ya tuh ya tapi menurut saya ini tidak perlu ini buang aja agar nutrisi tercukupi ya kalau dibiarkan pun dia tetap kering itu kan kan seperti ini nih contoh nih ya ini akan ya, kan kawan, ya kita pilih yang paling tidak sehat yang paling tidak sehat itu yang seperti apa ini contoh nih nah bisa dilihat ya bisa dilihat ya kan kawan ya ini dia ke atas udah ke atas batang tua ya ini wajib dibuang nih tuh ya ingat ya kan kawan ya cabang-cabang kering kita buang Nah ini satu lagi Ini ya Dua cabangnya ke atas seperti ini Ini terubusnya banyak Nah ya bisa dilihat ya Itu juga banyak Jadi kita pilih yang itu Ini yang kita pilih ya Kita pilih kita tinggalkan Jadi ini wajib dibuang Nih Cara guntingnya miring aja begini kan kan Nah nggak perlu dioles-oles lagi jadi air gak tergenang di situ ya kok guntingnya miring. Nah ini dia ya, kita buang. Nanti kita lihat hasilnya yang ini ya kan kawan. Ini kita buang. Ini ya. Tuh. Oh. Padahal terubusnya pun bagus ya. Kita lihat lagi cabang mana yang ke atas. Kita buang. Agar nutrisi tidak sia-sia ya kan kan. Nah, ini kita buang aja karena dia ke dalam lagi arahnya. Tuh. Ini kita buang. Nah, di sini nih kan kan bisa lihat ya. Semua cabang mengarah ke atas ya kan kan. Jadi kita pilih cabang yang di ujung aja ya Ditinggalkan yang cabang di dalam ini kita buang Nah seperti ini ya Kita buang aja Ini padahal bagus ya Tidak perlu sayang-sayang Ya bu Ya sebentar bu ya Tunggu bu Anaknya mana udah sehat Iya iya sebentar tunggu Oke akan sampai di sini dulu ya kita mau bantu ibu ini dulu Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.